السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أوضح لعباده طرق الهداية ويسر لهم أسباب النجاة والوقاية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نصره الله بالحماية. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang muslimin dan muslimat yang saya kasihi, marilah sama-sama kita saudara bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah segala perintahnya dan jauhilah segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan yang demikian kita menjadi seorang hamba yang akan lebih dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala serta rahmahnya, hingga akhirnya kita menjadi di kalangan mereka yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kisah para nabi dalam Al-Quran mengandungi pelbagai pengajaran serta panduan dan juga unsur inspirasi dan motivasi buat kita. Kehidupan mereka, para anbiya alaihimussalatu wassalam, tidak lekang dari sebarang ujian dan juga cabaran. Ketabahan dan kecekalan mereka dalam menghadapi ujian merupakan tauladan bagi manusia sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung akan satu lagi kisah para nabi, iaitu secara khususnya Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam dan ketabahan beliau berhadapan dengan ujian kehidupan. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Ali Imran ayat ke-37 bagaimana ketika Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam datang menemui Sayyidatuna Maryam, sedang beliau ketika itu Sayyidatuna Maryam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Baginda Nabi Zakaria ketika itu mendapati sejumlah rezeki makanan yang banyak berada di sisi Sayyidatuna Maryam. Baginda Nabi Zakaria ketika itu bertanya kepada Sayyidatuna Maryam, dari manakah beliau datangnya atau dari manakah beliau dapat rezeki ini? Lalu Sayyidatuna Maryam alaihissalam ketika itu menjawab, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam menyedari bahawa ia merupakan doa dan permintaan Sayyidatuna Maryam yang telah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau, yakni Nabi Zakaria AS, lalunya berdoa dan memanjatkan hasratnya kepada Allah SWT dengan harapan agar Allah SWT mengurniakan kepadanya seorang zuriat yang salih atau salihah. Allah SWT merakamkan kisah ini dalam Al-Quran, surah Ali Imran, ayat ke-38 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Yang bermaksud, ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya lalu berkata, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dan isteri dari sisi dhurriyatmu keturunan dhurriyat yang baik. Sesungguhnya engkaulah sentiasa maha mendengar akan doa permohonan setiap yang ada. Saudara, walaupun sekiranya dari sudut fakta ataupun kebiasaannya agak mustahil untuk seorang wanita yang sudah berusia lanjut untuk hamil, namun dengan berkat keyakinan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar dan juga lagi maha mengetahui, baginda Nabi Zakaria kemudian telah dikurniakan berita gembira yang dibawa oleh malaikat, lalu beliau dan isterinya telah dikurniakan seorang anak yang saleh, dan anak yang saleh ini bernama Nabi Yahya alaihissalatu wassalam. Berita pengkhabaran ini boleh kita dapati dalam ayat 39 daripada surah Ali Imran. Saudara,
Kisah Nabi Zakaria AS ini meninggalkan banyak pengajaran buat kita. Yang pertama, keyakinan Nabi Zakaria AS dalam memanjatkan doa kepada Allah SWT. Dalam usaha kita berdoa dan memohon rahmat daripada Allah SWT, ia adalah penting untuk kita meyakini bahawa Allah SWT sentiasa mendengar rintihan hati serta munajat kita. Saudara, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mengurniakan dan mengkabulkan permintaan hamba-hambanya. Yakinilah saudara bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar munajat, rintihan, permohonan kita. Maka pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati. Kedua saudara, Nabi Zakaria AS juga tidak berputus asa dalam permohonannya. Sungguh pun doanya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah beliau dan isterinya lanjut usia. Namun Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam tetap terus berdoa dengan penuh pengharapan agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya, dan kita lihat berkat kesungguhan dan keyakinan ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan apa yang diminta dan dihajatkan oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam dan isterinya. Kedua saudara atau ketiga saudara, kisah Nabi Zakaria AS menjadi bukti bahawa setiap sesuatu itu berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Tiada yang mustahil di sisinya. Kita juga saudara perlu terus berusaha pada masa yang sama dan menyerahkan juga segalanya kepada ketentuan dan keridhaan Allah SWT. Ingatlah saudara, sekiranya kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semasa kita sempit, hendaklah kita pastikan juga saudara agar kita ini juga memperbanyakkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semasa kita senang. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu susah dan juga ditimpa musibah, maka perbanyakkanlah berdoa ketika beliau berada dalam keadaan senang. Saudara, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada masanya doa kita dikabulkan dengan segera. Ada kalanya juga doa kita ditangguhkan buat tempoh yang tertentu sebelum dikabulkan. Bahkan ada kalanya pula Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang kita mohon daripadanya dengan anugerahnya yang lain yang lebih baik dari permohonan kita itu. Namun ingatlah saudara bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar permohonan hamba-hambanya. Dan kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya yang berbunyi, Inna Allah hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran kha'ibatain. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemalu, Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, malu agar dia ini kemudian menolak atau mengembalikan doa yang telah dipinta oleh hambanya dengan mengangkat kedua tangannya untuk dia kembalikan kosong kepada hambanya tadi. Saudara, dalam keadaan kita ini masih lagi diuji dengan penularan wabak serta situasi ekonomi dan pekerjaan yang tidak menentu dan sebagainya, tingkatkanlah terus usaha kita untuk mencari peluang-peluang yang ada. Kemungkinan ia memerlukan kepada kita untuk menceburi bidang pekerjaan yang lain. Mungkin juga ia merupakan peluang untuk kita meraih pengalaman yang berbeza. Pentingnya saudara, selagi mana nyawa dikandung jasad, selagi itu insan mukmin akan terus berusaha dengan penuh semangat dan tekad akan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang sama saudara, beliau juga hendaklah seorang mukmin memanjatkan doa siang dan malam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang boleh kita amalkan bersama adalah doa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Doa ini berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Yang bermaksud, Allahumma, ya Allah, inni a'udhu bika, aku bermohon perlindunganmu, ya Allah, min jahdil bala, dari musibah yang berat, wadarkis syiqa, dan juga daripada kecelakaan yang menimpa, wasu'il qada, dan ketentuan yang buruk, wasyamatatil a'da, dan juga kejahatan musuh. Marilah saudara, kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah saudara, pada saat, waktu dan hari yang penuh dengan kemustajaban dan keberkatan ini, kita berdoa, mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita dan anak-anak kita, dan juga merahmati kita semua semasa kita senang mahupun kita susah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan permintaan kita dan mengangkat ujian ini dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد يا عباد الله, اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه, فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما, تنبيها لنا وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا عزيزا وأتم علينا نعمتك. اللهم هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى وقلوبها على التقى وأنفسها على المحبة وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.